thank you you <laughs> Halo, selamat sore rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah join dalam sesi talk show uh, daring pada sore hari ini. Sambil menunggu mungkin rekan-rekan peserta lain untuk hadir ke dalam ruang virtual kita pada sore hari ini. Boleh dong kita saling kenalan dengan meramaikan kolom chat nih ya, teman-teman? Dari mana aja sih hari ini kita pengen tahu asal teman-teman semuanya uh, apakah ada yang dari... Sumatera misalnya atau sekitar Kalimantan dan Timur Indonesia silahkan untuk diramaikan di kolom chat box kita ya. Halo ada Zidan nih dari Surabaya. Wah ada Surabaya hadir. Ada dari Surakarta. Halo Firda selamat sore Magetan Jawa Timur. Wah kita harapkan memang pertemuan kita pada sore hari ini tuh bisa. Uh, diramaikan ya oleh rekan-rekan muda semuanya dari seluruh Indonesia dari Bandung dari Medan Bekasi nah ini tetangga kita nih di Bekasi baik teman-teman sesaat lagi kita akan memulai uh, talk show youth for sustainable living yang nanti akan dibawakan oleh uh, dua speaker kita yang keren-keren dan seorang moderator yang enggak kalah keren dan punya banyak prestasi dalam bidang uh, lingkungan gitu ya jadi teman-teman semuanya uh, silahkan uh, bersiap-siap untuk mengikuti talk show kita pada sore hari ini dari tangsel juga ada dari Bojonegoro dari Bogor Riau halo teman-teman bagi teman-teman mungkin yang bisa menggunakan virtual background seperti yang saya pakai nih pada sore hari ini silakan ya untuk digunakan karena nanti kita akan ada sesi foto bersama juga sebelum acara dimulai tapi kalau ada yang terkendala dengan device atau misalnya jaringan juga gak ada masalah sih yang penting, teman-teman bisa menyimak dan juga nanti mendapatkan banyak masukan dan inspirasi dari talk show kita pada sore hari ini. Thank <laughs> you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar pada sore hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik ya. Uh, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir join ada sekitar 100 peserta dari mungkin 300 pendaftar yang sudah mendaftar ke dalam sesi talk show Youth for Sustainable Living. Nah kita di sini nanti akan berbincang-bincang dengan para praktisi yang sudah menerapkan sustainable living dalam berbagai bidang dan teman-teman nanti bisa nih mendapatkan inspirasi untuk melakukan hal yang sama gitu ya supaya kita semua nih punya punya dan bisa ambil peran dalam uh, keberlanjutan di lingkungan uh, sekitar. Nah salam kenal teman-teman semuanya saya udah Rizky dari BCF. Sekali lagi terima kasih ya sudah hadir pada sore hari ini dan sepertinya kita sudah kedatangan uh, para Pengisi acara kita pada sore hari ini nanti kita akan coba kenalan lebih lanjut sebelum nanti kita akan membahas terkait dengan apa sih peran-peran yang bisa teman-teman lakukan sebagai generasi muda gitu ya untuk menciptakan sustainable living. Mungkin bagi teman-teman di sini sudah sering dengar ya kata-kata sustainable sustainability gitu ya SDGs. Cuman kita mungkin masih agak sedikit uh, bingung karena masih masih dalam bentuk konsep kemudian juga. Kita juga mungkin masih terlalu awam, gitu, untuk mengetahui apa saja sih kegiatan yang bisa kita lakukan untuk kita berkontribusi di dalam mewujudkan SDGs atau Sustainable Development. Nah, padahal berbagai aktivitas yang kita lakukan selama itu positif bagi lingkungan, bagi sekitar kita, bagi sesama makhluk hidup, gitu ya itu bisa kita jadikan sebagai salah satu praktik baik teman-teman uh, berkontribusi dalam mewujudkan sustainable living gitu. Nah, pada sore hari ini mungkin kita langsung aja teman-teman untuk uh, membuka sesi talk show Youth for Sustainable Living. Tapi sebelum itu mungkin buat teman-teman di sini yang mungkin belum follow akun media sosialnya BCF bisa nih sekalian dikepoin ya akun-akun sosial media kita ada di Instagram TikTok namanya at Bakri Center, Twitter atau X ya, sekarang Bakri Center, kemudian juga di Facebook, LinkedIn dengan nama Bakri Center Foundation. Jadi teman-teman nanti bisa mendapatkan berbagai hal yang update dan informasi edukasi yang menarik gitu ya untuk bisa teman-teman bagikan juga ke sekitar seperti itu. Oke, mungkin sebelum kita mulai sesi talk show pada hari ini Uh, aku juga mau mengingatkan beberapa rules yang kita harapkan bisa uh, kita kita lakukan bareng-bareng supaya nanti sesi talk show kita bisa berjalan dengan lancar dan juga tidak uh, apa namanya uh, mengganggu gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang nanti uh, mau uh, menyampaikan pendapat misalnya atau berdiskusi itu ada waktunya di sesi tanya-jawab tapi selama sesi talkshow ini berlangsung kami berharap teman-teman bisa Menonaktifkan audionya terlebih dulu kemudian juga menjaga uh, kondus uh, kondusivitas ya dari, dari kegiatan talkshow kita pada sore hari ini nanti teman-teman yang mau bertanya-tanya nih sama para narasumber kita dan juga mau lebih banyak diskusi boleh Uh, untuk menuliskan pertanyaan ataupun tanggapannya dalam kolom uh, chat yang tersedia. Oke, okay, mungkin uh, sebelum kita mulai aku mau menyapa dulu ada satu moderator kita yang nanti akan uh, membawakan sesi talk show pada sore hari ini. Ada Kak Fajar Fahrir. Halo, selamat sore Kak Fajar. Apakah sudah bergabung? Halo, selamat sore Kak Rizky. Halo, apa kabar Kak Fajar? Di Makassar lagi. ya? Iya, lagi di Makassar. <laughs> Wah, ini terima kasih banyak Kak Fajar sudah bersedia nih untuk uh, membawakan sesi talk show kita pada sore hari ini dan juga seluruh kegiatan dari Youth for Sustainable Living uh, talk show pada sore hari ini ini didukung penuh ya oleh Ikatan Alumni Bank Center Foundation Home of Leaders. Jadi rekan-rekan kita semua yang ada di sini dari Kak Fajar, dari para sumber kita juga, ada Kak Ence, ada Kak Emik yang sudah ber- itu semuanya adalah alumni-alumni uh, berprestasi gitu ya dari berbagai program BCF. Terima kasih banyak. Oke, sebelum kita serahkan ke Kak Fajar mungkin untuk sekedar informasi aja buat teman-teman semuanya untuk mengenal dulu uh, sosok salah uh, satu pria mungkin ya di dalam uh, ruang virtual kita nih di dalam sesi talk nya uh, jadi Kak Fajar ini merupakan lulusan dari Alauddin UIN ya, UIN Alauddin Makassar. Uh, Sebenarnya, ini jurusannya nih: kesehatan, ya Kak Fajar. Ya, jurusan kesehatan nih, uh, fokus kesehatan. Cuman memang banyak berkecimpung dalam uh, aktivitas uh, lingkungan. Jadi, mungkin bisa dimulai dari uh, apa namanya, experience Kak Fajar dalam hal kerelawanan di bidang lingkungan. Itu pernah bergabung dalam Sobat Bumi Makassar, kemudian juga ambasador atau duta uh, dari pepelinga sih, Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih, kemudian juga terlibat juga dalam uh, ASEAN Youth Organization sebagai ambassador juga dan juga uh, beliau ini merupakan founder dan juga uh, leader dari Green Influencer Indonesia dan juga pernah menjadi Head of Action Department dari Sobat Bumi Indonesia. Jadi banyak sekali aktivitas uh, volunteering dari Kavajar ini yang memang aktif terlibat dia ya, untuk kegiatan lingkungan. Nah ini cocok banget nih untuk tema kita pada sore hari ini. Jadi mungkin langsung aja tanpa berlama-lama aku serahkan ke Kak Fajar untuk uh, memimpin sesi talkshow kita pada sore hari ini. silakan Kak Fajar. Iya terima kasih banyak Kak Rizky sudah membuka acara kita pada sore hari ini. Ya uh, sebelumnya aku sapa dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan sekalian. Nah, gimana nih kabarnya? Uh, semoga dalam keadaan sehat selalu ya semua. Jadi seperti yang sudah diperkenalkan sama Kak Kiki sebelumnya, bahwasanya uh, saya Fajar dan hari ini saya akan memoderasi jalannya kegiatan talkshow kita, webinar kita yang bertemakan Youth for Sustainable Living. Nah, uh, senang sekali ya rasanya hari ini saya bisa terlibat juga dalam kegiatan yang luar biasa ini, tentunya karena uh, sebagai ya, salah satu alumni juga dari program-program uh, yang ada oleh Bakri Center Foundation. Uh, menjadi suatu keistimewaan juga bagi saya bisa menjadi salah satu orang yang berperan dan berkontribusi terhadap jalannya kegiatan pada sore hari ini. Oke okay, rekan-rekan sekalian. Jadi mungkin uh, seperti yang sudah di ini ya sudah disebar uh, flyernya dan juga promosi kegiatannya bahwasanya tema kita pada sore hari ini ya Youth for sustainable living. Bagaimana sih uh, kiranya? kontribusi anak-anak muda terhadap uh, kehidupan yang berkelanjutan. Nah, pada webinar kali ini, seperti yang sudah dimention tadi juga, bahwasanya kita kehadiran dua wanita hebat, dua perempuan hebat, yang nantinya kita akan mendengar cerita dan pengalaman beliau terkait dengan bagaimana sih inisiatif mereka dalam uh, mengembangkan sebuah platform atau inisiatif uh, untuk mendukung gerakan-gerakan kehidupan yang ramah lingkungan. Nah, uh, kegiatan kita pada sore hari ini tidak ini ya, dasarkan uh, sebuah keresahan kita bersama, di mana seiring berjalannya waktu jumlah manusia itu semakin bertambah. Ini berarti bahwasanya kebutuhan pun juga semakin meningkat. Nah, hal-hal uh, yang bisa kita lakukan salah satunya ialah dengan menerapkan sustainable living. Nah, mungkin teman-teman sekalian uh, pernah mendengar nih kata sustainable living yang dimana ini dikaitkan dengan gaya hidup ramah lingkungan yang banyak diterapkan untuk uh, tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari kita dengan meminimalisir dampak buruk dari lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, kalau kita berkaca pada uh, apa ya konsep dari sustainable living ini sendiri, sebenarnya ada lima konsep, di mana ini lebih ke mengarah kepada green energy atau bagaimana kita bisa menghemat penggunaan listrik, green water menghemat uh, atau berbijak dalam menggunakan air, green waste, pengelolaan sampah hingga green consumption atau mengkonsumsi produk-produk yang ramah lingkungan. Nah, hal ini akan diulas lebih detail, lebih lengkapnya tentunya dari segi praktikalnya bagaimana oleh kedua narasumber kita, yaitu ada yang sudah saat ini bergabung dengan kita juga ada Kak Niwayan Purnamirusadi. mau nyapa dulu. Halo Kak Emi. Ya, bisa Kak Emi ya? Ya, halo Pak Fajar. Halo, halo Selamat semuanya. sore. Gimana Oke. nih keadaannya, Kak? Uh, Sehat-sehat. Kalau sehat. keadaan lingkungan agak mendung di Bali sekarang ya. Jadi cuacenya oh. uh, agak sayur-sayur hmm, gitu. Tapi jadi semangat karena terhubung sama teman-teman ini Udah join sekitar 149 orang. Keren banget. Semoga nanti apa yang di-share bisa bermanfaat. Alhamdulillah. Senang sekali kalau begitu ya. ya. Oke, okay, selain KM kita juga ada satu wanita hebat lainnya. Uh, yaitu kak Ence Adinda yang akrab disapa Kak Ence. Halo Kak Ence sudah bergabungkah dengan kita? Yap hai, halo Mas Fajar dan teman-teman semua. Selamat sore. Salam kenal, saya Ence dari Literasi Indonesia. Salam kenal Kak Ence. Kak Ence gimana kabarnya Kak? Kabar, alhamdulillah baik. Sama juga di sini Mbak Emi juga lagi mendung-mendung uh, ya di Malang. Tapi sama juga secara uh, pengalaman personalnya uh, sangat termotivasi ngelihat responsnya teman-teman yang ada di chatbox uh, doanya juga sama hopefully diskusi kita tidak hanya sifatnya lecturing tapi lebih banyak yang sifatnya sharing kemudian uh, harapannya di Q&A nanti juga akan lebih aktif engage satu sama lain gitu oke okay. wah jadi sama semua nih kayaknya saya juga di Makassar saat ini lagi agak-agak mendung sebenarnya mau hujan tapi sama ya dengan kak Emik dan kak Ence karena semangatnya teman-teman ada ratusan yang dimana bocoran dari panitia katanya uh, sebagian besar pendaftarin merupakan anak-anak muda ya dan tadi sudah di mention dari berbagai daerah di Indonesia ya jadi wah semangat membara banget apalagi di hari apa ya hari libur di weekend nih teman-teman bisa menyempatkan waktunya untuk bergabung mendapatkan ilmu terkait uh, materi kita pada sore hari ini nah sebelum kita mulai uh, ada baiknya saya memperkenalkan kedua narasumber kita dulu ya di mana yang pertama di sini kita ada Kak Niwayan Purnami Rusadi atau yang akrab disapa Kak Enik yang merupakan co-founder dari Potme Farm yang uh, di mana inisiatif ini sudah berjalan dari tahun 2017 hingga sekarang. Tidak hanya itu, Kak uh, Emik Enik ini juga merupakan dosen di Politeknik Nasional Denpasar dari tahun 2016 hingga saat ini dan saat ini juga merupakan seorang mahasiswa ya kak, mahasiswa S3 Pariwisata di Universitas Udayana dari tahun 2021 hingga saat ini. Jadi uh, bisa dibilang, dan berbagai macam pengalaman lainnya tentunya yang sangat berkaitan dengan isu-isu lingkungan. Ya, jadi bisa dibilang uh, kak Niwayan ini sudah sangat berpengalaman nih untuk di bidang-bidang lingkungan. Nah selain kak uh, Emik, ada juga kak Ence yang dimana KNC ini merupakan uh, founder dari iLiterless Indonesia, uh, yang dimana inisiatif ini dimulai sejak tahun 2021 hingga sekarang, juga merupakan seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Malang, terhitung sejak tahun 2018 hingga tahun ini. Dengan berbagai macam penghargaan juga, seperti uh, sebagai ya untuk uh, program LIT, di tahun 2023 dan juga sebagai uh, mendapatkan penghargaan dari UN Women Indonesia. Nah, keren-keren banget kedua narasumber kita pada sore hari ini kedua wanita hebat. Nah, tentunya rekan-rekan sekalian sudah tidak sabar nah mendengar uh, cerita maupun pengalaman dari kedua narasumber kita pada sore hari ini. Oke, langsung saja kita akan mulai. Mungkin kita bisa mulai dulu nih dari Kak Emik ya terlebih dahulu yang dimana merupakan co-founder dari Pod Nifam Nah, uh, sebelumnya sebenarnya saya sudah membaca ya, sudah kepo-kepoin terkait dua inisiatif keren, baik itu Potney Farm ataupun Airliter Indonesia. Dan sebenarnya saya pun juga sebagai moderator sangat penasaran dan ingin menggali lebih dalam lagi terkait dua inisiatif hebat ini, keren ini. Uh, mungkin dimulai dari Kak Emik dulu. Kira-kira uh, kalau yang saya baca sebenarnya uh, inisiatif ini sedang diawali dari Uh, inisiatif urban farming ya kak yang diawali dengan budidaya jamur dan kini melahirkan inisiatif yang dinamakan sebagai potni farm nah kira-kira uh, apa sih yang menjadi motivasinya kak Emik sebenarnya dan yang menjadi ketertarikannya kak Emik nih, kenapa sampai bisa uh, membuat inisiatif ini, sehingga uh, potni farm ini menjadi sebuah layanan atau platform yang uh, menyediakan uh, apa namanya, kegiatan-kegiatan pertanian dari hulu ke hilir mungkin bisa dijelaskan dari kak Kemik, silakan kak. Oke okay, baik uh, terima kasih kak Fajar. Halo Kak Angel. salam kenal juga berarti kita ini dari daerah yang agak jauh ya, Malang, Bali, Makassar, lengkap di Indonesia. Wit-wita semua wit gitu. <clears throat> Oke, okay. uh, jadi kalau tadi kak Fajar tanya uh, apa sih motivasinya, terus uh, gimana bisa mulai dari kegiatan ataupun gerakan yang dilakukan oleh tempat Farm, gitu. Jadi awalnya Uh, mulai ditarik ke belakang itu di tahun 2010 ya 2010 saya sama teman-teman Karang Taruna di desa saya itu Karang Taruna udah lama vakum sekitar 10 tahunan kemudian ada pemilihan kepala desa yang baru nah kami dari anak-anak muda ngerasa waktu itu uh, kalau di Bali ada namanya Seketaruna ya itu itu perkumpulan anak-anak muda dari adat dari unsur adat. Nah, kemudian Karang Taruna ini kan di bawahnya desa. Nah, kami dikumpulkan dan waktu itu saya diberikan kepercayaan loh teman-teman sebagai ketua Karang Tarunanya. Dikasih tantangan tuh sama kepala desa yang baru gitu. Apa nih anak-anak muda di Desa Peguyangan Paje ini yang bisa kalian kembangkan untuk usaha ekonomi produktif yang ada di desa? Nah, kami ikut pelatihan-pelatihan dari dinas, waktu itu dinas uh, pertanian, kemudian juga dinas-dinas yang lain, dan di tahun 2010 itu kami mulai tertarik dengan budidaya jamur tiram. Nah hmm. akhirnya setelah kurang lebih 3 tahun masa kepengurusan di Karang Taruna itu kan ada batasnya ya. Uh, saya sama teman-teman yang kepengurusannya sudah berakhir itu dilanjutkan sama teman-teman Karang -teman Taruna berikutnya. Dan kami yang sudah selesai uh, itu berpikir bahwa kesempatan ini uh, masih sangat terbuka lebar untuk usaha budidaya jamur tiram dan akhirnya 2012 sampai sekarang itu usaha budidaya jamur tiram, saya berikan nama di jamur itu uh, saya jadikan sebagai sarana pembelajaran buat teman-teman yang mau belajar terkait dengan urban farming karena meskipun uh, desa kami desa Pekuyangan KC itu letaknya di di kota dan pasar ya lahannya juga sangat uh, terbatas itu kami merasa jamur bisa menjadi salah satu komoditas yang bisa dikembangkan di perkotaan. Nah kemudian kalau potnya sendiri itu adalah usaha yang memang join dengan temen kuliah uh, saya kemarin. Ketika waktu S1, itu uh, kita sering-sering ngobrol. Kemudian, temen saya basicnya itu adalah anak teknik, teknik sipil, tapi dia uh, tertarik sama uh, punya hobi berkebun. Nah, ketika kita ada di inkubasi bisnis di universitas, itu waktu itu di Universitas Indiana. Uh, sama juga nih, awalnya mulai ikut pelatihan. Uh, dari dosen kami waktu itu kita ngobrol, usaha dia beda, usaha saya juga tentang jamur. Jadi potmi itu belum terlahirkan. Nah akhirnya pas ngobrol dia bilang, nih aku tuh kok uh, sulit ya, kalau pengen berkebun itu nggak tahu jenis pupuk yang bagus itu apa, benih yang baik itu kayak gimana dapetinnya di mana, gitu. Terus uh, dari ngobrolan itu kita akhirnya terlahirlah gitu ya, usaha Potni Farm ini dan sampai sekarang apa yang memotivasi kami itu adalah ternyata setelah berjalan usaha ini banyak sekali uh, hal positif yang kita dapatkan tidak hanya profit dari usaha ya tapi benefitnya itu adalah ketika kita ke sekolah ketemu dengan anak-anak TK SD PAUD seperti itu uh, saya sering menceritakan ini ke teman-teman yang 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 bertanya apa sih motivasinya ya selain kepuasan secara materi gitu kekuasaan lainnya itu ketika kita tanyakan nih sama anak-anak usia dini gitu kan adik-adik uh, ada nggak yang suka berkebun atau ada nggak yang suka makan sayur? Akhirnya mereka pada seru tuh angkat tangan saya kak saya kak gitu. Saya pernah tanyakan itu pada uh, tanaman tomat gitu. Tahu nggak tomat itu dapatnya dari mana? Dan mereka jawab dari Swalayan kak. Jadi kayak uh, oke okay. <laughs> swalayan dapat tomat nggak salah mereka. Tapi mereka kan mungkin ada misinformasi bahwa dari mana sih sumber makanan yang mereka dapatkan uh, sehingga itu bisa terhidang di meja makan mereka gitu loh. Nah itu itu menjadi tanggung jawab kita juga sebagai generasi muda untuk memberikan informasi kemudian juga memperkenalkan dan juga mengajak mereka untuk peduli uh, terkait apa yang uh, harus proses apa yang mereka lewati sampai dengan mereka mendapatkan sesuatu. Mungkin itu dulu opening. Uh, dari Bijamur ke Fort farm kemarin Jadi seperti itu Kak Fajar Wah keren banget nih Dari ceritanya sangat menarik ya teman-teman Ternyata dari tantangan sebenarnya ya Tantangan yang diberikan kepada Kak Emik Dan juga uh, Apa ya adanya hobi dari temannya Yang gimana hobi tersebut Tadi saya dengar temannya itu teknik sipil Tapi punya hobi rukubun. Nah dari situ uh, dapat nih Dapat nih feel-nya sehingga Sama-sama mendirikan dan mengembangkan inisiatif ini Hingga berkembang sampai saat ini ya Wah, keren banget. Uh, tapi saya masih penasaran sebenarnya terkait dengan... Karena saat ini tema kita ialah uh, sustainable living, Kak. Jadi kira-kira uh, bagaimana sih uh, pandangan dari KM terkait konsep ini, sustainable living, yang uh, berkaitan dengan inisiatif yang KM jalankan saat ini, yaitu Podmefram. Dan uh, kalau nggak salah, saya juga sempat baca bahwasannya uh, untuk uh, Podmefram ini... Uh, itu lebih mengarah kepada konsep sustainable food atau bisa dibilang food as a tool for sustainable living ya. Jadi kira-kira ini penasaran ya, bagus banget kata-katanya. Bagaimana makanan itu bisa menjadi wadah untuk kita bisa menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Nah mungkin teman-teman rekan-rekan sekalian penasaran nih kira-kira konsep food truck sustainable ini uh, bagaimana sih kak? Mungkin bisa dielaborasi lebih dalam. Oke, jadi kalau kita lihat konsepnya sangat bagus ya uh, konsep sustainable berlanjutan ini, tapi lebih penting lagi bagaimana kita mengaplikasikannya, kita menjadikan itu sederhana dan bisa diikuti oleh lebih banyak orang, terutama uh, segmen pasar yang kita tuju ya. Nah, jadi kalau yang sudah dilakukan uh, dari kami dari Farm, selain tadi menjadikan Uh, produk yang kami ciptakan itu bisa menjadi satu media pembelajaran untuk mengetahui sumber makanan itu dari mana, untuk mengajak mereka berkebun dengan lebih mudah seperti itu. Uh, kemarin kami juga melakukan beberapa inovasi ya. Kalau sekarang kan uh, games itu sangat digandrungi oleh anak-anak ya, mungkin remaja juga gitu. Nah jadi uh, kemarin kami menggunakan IR, ER, bagaimana misalnya kita buat games berkebun atau games panen tomat gitu. Uh, jadi kalau mereka beli produk kami pot yang yang uh, sudah lengkap dengan isi pupuk, media tanam, cara berkebun, itu mereka bisa scan barcode, mereka bisa main gamesnya. Nah misalnya seperti itu. Nah kemudian hal lain yang juga akan lakukan adalah bagaimana hubungan yang kami uh, apa namanya ciptakan dengan petaninya. Jadi benih-benih yang kami uh, salurkan seperti itu adalah hasil dari kerjasama dengan petani yang ada di Bali, jadi kemarin ada beberapa kerjasama juga dengan dosen saya, itu ada kebun percobaan yang kami uh, buat, kami bawa dulu sampel yang sudah jadi, kemudian dikembangkan di sana, dan di sana berkembang sebagai objek wisata juga, objek wisata kebun bunga matahari. Nah di sana kita mengajak uh, petani bahwa uh, selain menghasilkan produk benih itu misalnya, atau tanaman bunga, ini juga bisa ada segmen lain, misalnya mengajak masyarakat untuk bertunjung ke kebun, kemudian menjadikan kembali itu ke tempat edukasi. Nah, kemudian untuk konsep uh, sustainability ini sendiri, uh, misalnya dalam produk-produk kami, awalnya produk dari potting Farm itu hanya uh, pot dalam itu plastik ya, tapi setelah kami belajar bahwa <tuh> kita ini kan mau sustain ya, apa sih yang bisa kita kembangkan gitu? Jadi kayak sekarang mulai kita buat potnya ramah lingkungan bisa langsung ditanam di lahan. Kemudian kemarin kami juga ada beberapa permintaan, misalnya kayak teman-teman so, uh, yang ada uh, kawinan gitu kan, ada acara pernikahan bisa nggak buatin souvenir uh, wedding itu yang yang ada unsur tanaman-tanamannya, tapi aku maunya yang ramah lingkungan gitu. Oke, okay. jadi kita buat kayak macam bentuk kartu gitu kan? Uh, yang di dalamnya itu udah ada benihnya langsung. Jadi, di sana kita ingin mengedukasi dengan berbagai cara, berbagai permintaan. Kita kolaborasiin dari beberapa masyarakat, baik itu petaninya, baik itu masyarakat yang secara umum, terutama juga yang menjadi konsumen kami, bahwa apa yang mereka butuhkan itu kita bisa buat, dan kita harus juga kondisikan bahwa kita tetap. Hmm, apa ya memegang tagline tak berkebun mudah dan menyenangkan itu tagline yang kuat ini. jadi kita ingin mengajak orang-orang untuk uh, membuat satu konsep yang sangat sederhana terlebih dahulu untuk mereka mau berkebun dulu mereka dapat hasilnya mereka panen ya baru sana kita harapkan mereka bisa menularkan lagi ke lebih banyak orang lain seperti itu kan wah sangat unik ya teman-teman ternyata memang uh... Saya lihat melihat pasar juga sebenarnya melihat targetnya kita kira-kira uh, siapa sih target kita dan melalui apa analisisnya kak Emik dan teman-teman melihat ternyata ya orang-orang lebih tertarik kalau misalnya kita buat uh, satu hal yang lebih mudah dan menyenangkan bagaimana kita bisa berkebun itu mudah dan menyenangkan contohnya seperti tadi dengan uh, menggait tourism dan juga games ya untuk inisiatif ini jadi Uh, salah satu inisiatif atau langkah yang sangat ini sangat menarik dan juga attract perhatian orang-orang agar bisa terlibat dalam ya dalam inisiatif uh, ataupun kehidupan gaya ramah lingkungan. Nah uh, sebenarnya aku penasaran tadi yang disampaikan kayak itu yang bagus-bagusnya nih baik-baiknya, tapi pastinya dari berjalannya waktu nih dari awal terbentuknya Pot Nefam hingga sekarang pasti ada tantangan, ada kendala, ada hal-hal yang mungkin uh, dilewati nih. Nah. Kira-kira apa nih yang menjadi tantangan yang selama ini, Kak Emik maupun teman-teman hadapi, uh, semenjak mendirikan inisiatif ini? Dan kira-kira bagaimana, kenapa, dan bagaimana, dan kenapa Kak Emik masih mau bertahan nih sampai saat ini dan menaruh perhatian besarnya terhadap uh, inisiatif ini? Oke, baik, Kak. Jadi, kalau ditanyakan uh, tantangan itu pasti ada ya, setiap usaha itu pasti ada tantangannya beda-beda tantangan Kata pertama itu lebih ke manajemen waktu karena kan kita memiliki beberapa usaha yang meskipun mereka satu bidang yang sama pertanian tapi juga ada ngajar sebagai dosen KNC juga nanti manajemen waktu itu juga PR banget ya buat kita apa juga dengan berbagai kesibukan di berbagai komunitas gitu. Yang kemudian hal berikutnya adalah kemarin saya sempat belajar sesuatu dari pandemi ya. Jadi sebelum pandemi di 2017, itu teman saya sempat bilang, e, nih kita coba yuk tawarin pot mie ini online di marketplace. Terus saya waktu itu masih pikir, 2017 awal, wih emang ada ya yang mau belanja alat perkebunan secara online? Karena dulu 2017 mungkin kalau saya pribadi gitu, mikirnya orang belanja online itu lebih ke pakaian, mungkin ke makanan. Jadi pengen berkebun itu mungkin belum ke online gitu. Nah lalu teman saya, udah deh nyoba aja gitu dan akhirnya satu tahun dua tahun tiga tahun pertama itu hasilnya sangat sangat minim sekali ya sangat sedikit hasilnya penjualan secara online tapi ketika pandemi ya ingatlah 2020 itu kita masuk pandemi dan dari situ kita belajar bahwa uh, syukur kita sudah mencuri start duluan ya untuk uh, mencoba menawarkan produk kita secara online di marketplace. Nah, dari situ kita ketemu bahwa segmen pasar kita ternyata memang untuk urban farming ini lebih banyak ke kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya. dan kemudian waktu itu peningkatan omset yang kita dapatkan dari farming farm ini ketika pandemi lewat marketplace itu lebih besar sampai dengan 400%. Jadi waktu itu kita mikir, wah sampai kewalahan juga nih ke petaninya dan mencukupi semua permintaan dari konsumen seperti itu. Tapi, memang selama pandemi, kita kan sangat terbatas. Kita tidak bisa ngadain workshop secara offline. Nah, gimana kita ngemas untuk workshop berkebun? Kita bikin video, kemudian uh, videonya itu baru kita share untuk teman-teman yang mau ikut workshop secara online. Meskipun, ya, kalau saya pribadi, ngerasain workshop berkebun online itu uh, masih agak sedikit hambar kalau dibandingkan dengan workshop secara offline, karena kita kegiatannya kan praktikal. Nah, tantangan berikutnya itu adalah uh, bagaimana kita menjaga kualitas, kualitas dari produk yang kita tawarkan. Karena yang namanya usahanya di bidang pertanian itu kan kualitasnya juga sangat terpengaruh uh, terhadap banyak hal ya, seperti iklim, cuaca sekarang yang sangat-sangat uh, berubah drastis seperti itu. Uh, Bagaimana kan uh, konsis, ke, ke konsistennan dari petani yang menjadi mitra kita untuk mem, apa ya, menciptakan grade yang sesuai dengan uh, kita harapkan dan pendekatan-pendekatan yang harus kita lakukan sangat-sangat luar biasa harus kita uh, berikan uh, apa pendampingan kemudian uh, monitoring juga agar tadi hasilnya bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, kemudian dari tantangan tersebut uh, setiap ada tantangan baru bisa kita pecahkan lahir lagi tantangan lain gitu. Jadi ada kepuasan tersendiri yang menjadikan kita tetap bertahan di usaha ini ya. Uh, kalau ditanya semua orang berapa sih hasilnya uh, sebulan gitu atau omsetnya berapa sih satu bulan dari usaha-usaha ini kita kita tetap yakin bahwa uh, profit itu bukan menjadi hal yang utama ya meskipun setiap bisnis pasti pasti membutuhkan profit tapi benefit lain ya hal-hal yang yang kepuasan uh, lain yang kita dapatkan dari usaha uh, sosial ya terkait terhadap lingkungan ini terhadap masyarakat ini sendiri itu bisa terlahir ketika kita memang ikhlas melaksanakannya dan punya maksud baik dari kegiatan yang kita lakukan seperti itu apa jadi sangat inspiratif ya teman-teman bisa dibilang tadi kalau dengar cerita Emik itu ya bisa dibilang Emik ini ya orangnya sangat-sangat resilient ya berbagai macam tantangan berbagai macam hambatan tapi tidak mau kalah dengan tantangan atau penghambatan itu malah tetap bangkit hingga saat ini terbukti pot Nifam itu masih bisa berjalan dan justru lebih berkembang tentunya. Nah, uh, ya sebenarnya saya masih tertarik nih untuk menggali lebih dalam lagi terkait inisiatifnya Kak tapi uh, kita mau melangkah ke narasumber kita yang lain ya teman-teman, mungkin jadi Kak Enik bisa stay tune dulu. Nanti kita akan kembali ke segmen selanjutnya dan mungkin ada pertanyaan nih lebih dalam dari rekan-rekan sekalian para peserta yang hadir pada sore hari ini. Jika ada pertanyaan boleh langsung di drop di kolom chatbox. Nanti di uh, akhir kita akan bacakan dan dijawab oleh narasumbernya secara langsung. Oke, selanjutnya kita mau melangkah dulu ke narasumber kita selanjutnya. Di sini sudah ada Kak Enca. Halo Kak Enca. Hai, halo, uh, suaraku aman? Aman, aman, aman. Aman kaya. ya, oke. Okay. Oke, okay, jadi uh, seperti yang sudah kami sebutkan tadi, KNC ini merupakan founder dari Literless Indonesia. Nah, kira-kira teman-teman penasaran nih, kira-kira apa tuh yang dinamakan Literless Indonesia dan apa saja sih inisiatif-inisiatif uh, yang dilakukan oleh platform ini. Nah, uh, hal yang menarik yang saya dapatkan karena KNC ini merupakan seorang dosen, yang notabene-nya itu merupakan seorang uh, akademisi ya. Tapi ternyata saat ini juga berkecimpung di bidang uh, praktik atau sebagai praktisi, eh, di mana KNC ini memiliki kepedulian terhadap isu-isu lingkungan, terutama soal sampah. Nah, sehingga mendirikan yang namanya i-literless. Kira-kira menurut KNC, apa sih urgensi yang saat ini KNC lihat sehingga mau uh, terjun ...di sisi lain sebagai akademisi... ...tapi juga mau menjadi seorang praktisi... ...bidang lingkungan sosial. Sebelum jawab pertanyaan kamu, Fajar... ...aku mau... Uh, ...mungkin merubah sedikit... Uh, ...way of thinking-nya ya... ...ketika tadi diksi dosen itu sempat disebut beberapa kali. Kebetulan juga Mbak Emik adalah dosen, aku adalah dosen, dan yang mana sebenarnya peserta yang banyak hadir di sini mostly adalah anak-anak muda. Coba mungkin yang di bawah usia 25 tahun, 22, 23, 19 mungkin bahkan ya, atau mungkin masih SMA bisa... Uh, coba cek suara di chat box aku masih usia segini kak gitu ya aku pengen tahu seberapa sih sebenarnya yang berada di mungkin rentangnya adalah Gen Z yang mau aku sampaikan adalah aku mungkin lebih berharapnya tidak meng-highlight profesi tadi kedosenan itu sebagai result. Tapi aku pengen meng-highlight prosesnya. Kayak tadi kalau kita dengerin ceritanya Mbak Emik, dimulainya adalah dari tahun 2010, inisiatifnya di tahun itu. Mbak Emik, waktu itu jadi apa? Jadi seorang anggota Karang Taruna. Nah, pun sama kayak aku. Kalau akil Indonesia relatif uh, usianya muda ya. Kami baru baru mulai di tahun 2021. Memang pada waktu itu aku sudah mengajar, tapi sebenarnya yang sifatnya motivasi, inisiatif itu jarang yang langsung karena embel-ebel profesional. Tidak ada atau bahkan sedikit banget drive-nya itu dari profesi aku sebagai pengajar. Justru biasanya drive-nya adalah personal. Kalau misalkan Mbak Emik tadi adalah karena challenge dari dari kades yang nggak salah tadi ya Mbak Emik ya. Terus habis itu ada curhatan dari teman-teman. Nah ini kan berarti sifatnya adalah personal drive. Sama, aku juga kayak gitu. Ketika aku memulai Elitaris Indonesia, kami bentuknya adalah NGO di bawah payung yayasan. Namanya adalah Yayasan Insan Lestari Indonesia. Fokusnya di manajemen sampah di Kota Malang. Drive-nya apa? Jujur, aku nontonnya adalah dari uh, film dokumenter Netflix. Pada waktu itu pandemi dan semuanya switch ya dari offline pengajaran yang tatap muka. Uh, ke sistem yang online pada waktu itu, kampusku masih belum terestablish, masih belum uh, proper lah ya, sistem pengajaran online-nya gimana. Jadi, banyak gabutnya ceritanya, sehingga aku sehari-hari lebih sering nonton. Awalnya nontonnya k, k drama terus kan ya, bosen. Akhirnya, kita nontonnya dokumenter aja deh. Gitu, namanya adalah *Plastic Ocean*, aku inget banget. Nah, uh, aku yakin pasti teman-teman suka baca, atau mungkin pernah baca artikel berita jurnal tentang apapun yang kaitannya dengan lingkungan tapi bisa jadi sebenarnya itu cuman lewat aja kita baca tapi sifatnya temporary tidak benar-benar merasuk nah yang menarik adalah sebagai manusia biasanya disentuhnya itu lebih cepat secara emosional itu yang terjadi sama aku jadi Bahkan mungkin ya, kalau tadi di bawahnya adalah dari segi kedosenannya, aku banyak baca artikel, tapi sama tidak membuat aku tergerak. Yang bikin aku tergerak adalah secara personal motivation, aku nonton di situ karena aku suka hewan, uh, aku melihat secara langsung bagaimana dampaknya sampah-sampah yang ada di daratan, kemudian dia merusak ekosistem laut. Uh, aku yakin pasti teman-teman pernah melihat ada satu campaign waktu itu, yang yang kenceng banget ya, yang viral banget, kura-kura hidungnya tertusuk sama sedotan plastik, visual yang kuat. Nah, sama paus juga kayak gitu. Konsepnya paus ini makan uh, ratusan ton sampah plastik. Nah, ini kan sebenarnya semuanya adalah personal drive gitu ya. Jadi sekali lagi mungkin teman-teman yang mau uh, aku tekankan di sini, jangan melihat resultnya. Uh, aku yakin dosen atau penghargaan UN Women apapun itu adalah diksi yang memang menciptakan citra tapi percayalah bahwa inisiatif itu munculnya dari personal dan biasanya adalah hal yang receh dari curhatan, dari nonton TV dari nonton dokumenter dan lain sebagainya tidak perlu harus jadi dosen dulu baru bisa jadi founder itu sih jadi harapannya uh, nanti ya ketika kita bicara lebih lanjut teman-teman nggak ada asumsi oh pantas bisa bikin Pot me Farm, oh pantas bisa bikin uh, I less dosen sih, nggak nggak kayak gitu. gitu harapannya kita uh, punya pemahaman yang sama ya. Makanya aku perlu meluruskan ini dulu. Nah kemudian baru deh aku jawab pertanyaannya Fajar tadi ya. Kira-kira sebenarnya isu ataupun urgensi soal persampahan itu apa? Banyak banget teman-teman. Tapi kalau misalkan mau kita rangkum menjadi tiga keywords, yang pertama adalah edukasi yang rendah. Yang kedua adalah sarana prasarana yang tidak mumpuni. Yang ketiga adalah rendahnya monitoring ataupun penegakan secara hukum. Kasusnya apa kalau diedukasi? Secara data uh, masyarakat di Indonesia itu cuma sekitar 11% aja yang melakukan pemilahan sampah. Kok bisa? Ya karena nggak tahu. Kalau misalkan itu adalah kewajiban, kok saya bisa ngomong kewajiban? Ini ini kita bicara agak-agak tinggi ya. Ada satu undang-undang yang dipakai se se sebagai guidance-nya secara nasional yaitu adalah UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Di situ dijelaskan bagaimana sih sebenarnya kewajiban uh, pemerintah, kewajiban warga negara dalam kaitannya mengelola sampah. Dan di situ ada satu diksi di mana setiap warga negara wajib melakukan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan berwawasa lingkungan ini dalam artinya adalah salah satu yang melakukan pemilahan sampah. Tapi apakah kita sebagai warga negara tahu? Saya yakin banyak yang masih belum tahu. Kok bisa? Karena sosialisasinya kurang, edukasinya juga kurang. Siapa kira-kira di sini yang sering melakukan edukasi pemilahan sampah? Dari pemerintah kah? saya kurang tahu, tapi mungkin dari teman-teman LSM, NGO, akademisi gitu-gitu ya, biasanya yang lebih sering, yang lebih aktif. Itu salah satu isunya terkait dengan edukasi. Yang kedua adalah terkait sarana prasarana. Ketika elitres, teman-teman elitres ini kan kebanyakan Gen Z ya, teman-teman ya. Saya usianya 30 tahun ya, dikit-dikit lah ya, bedanya sama teman-teman. Uh, mereka, teman-teman kami di elitres, tim-tim kami uh, ketika melakukan sosialisasi, edukasi tentang pentingnya pemilahan sampah suka dapetin curhatan kayak gini aku tuh udah mau uh, pilah sampah, tapi ternyata tempat sampahnya jauh banget kalau di fasilitas publik ya, di ruang publik kemudian, ada sih tempat sampah tapi ternyata bawahnya bolong nah ini kan berarti menggambarkan bahwa fasilitas kita tuh masih jauh dari kata ideal jauh dari kata mumpuni gitu, kemudian selanjutnya uh, terkait regulasi dan uh, penegakannya di ruang publik Gimana sih sebenarnya regulasi ini jalannya seperti apa sih? Tadi aku udah sempat sebutin ada satu UU, nomor 18 tahun 2008. Teknisnya ketika ada UU yang yang sifatnya nasional ya, maka akan diturunkan secara uh, skala daerah. Kalau di kota Malang, aku contek ya sebentar, ada perda nomor 7 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah. Nah, di situ sudah jelas tuh kewajiban dan haknya apa aja. Siapa? Misal pemerintah kewajibannya apa? Kemudian uh, sebagai warga Kota Malang kewajibannya apa? Haknya apa? Tapi itu uh, penegakannya kurang. Kalau misalkan ada yang buang sampah di sungai, kalau teman-teman tahu, kami itu punya satu spot namanya adalah Kampung Warna-warni. Modelannya kayak kampung di Korea karena secara view bagus rumahnya pada warna-warni gitu ya tapi ternyata di situ yang buang sampah sembarangan nggak tanggung-tanggung gitu ya karena memang dekat dengan dekat dengan aliran sungai gitu ketika ada yang buang sampah sembarangan apakah ada disinsentif ya kira-kira nggak ada yang benar-benar tahu gitu kan ya kira-kira siapa yang akan menegakkan ini konsep uh, insentif dis disinsentifnya juga kurang jelas itu sih jadi kalau misalkan mau bicarain soal urgensinya apa soal soal persampahan ada banyak mas Wajar paling tidak dirangkumnya tiga itu tadi edukasi yang rendah sarana prasarana yang kurang mumpuni dan juga penegakannya yang masih kurang kuat itu dulu oke okay, thank you Kainci, atas jawabannya dan terima kasih ya tadi yang menekankan terkait Uh, masalah latar belakang itu tidak menjadi penghalang bahwasanya kalian bisa memiliki inisiatif atau uh, memiliki action untuk bisa berkontribusi terhadap uh, keberlanjutan lingkungan. Terima kasih telah menekankan tadi itu ya KNC dan juga saya mendengar uh, beberapa highlight dari KNC yang menegaskan bahwasanya ternyata memang ada beberapa permasalahan yang kita lihat baik dari segi edukasinya, baik dari segi sarana maupun perasarannya, hingga dari segi monitoringnya seperti apa. Nah, hal yang menarik ialah baru-baru uh, ini ini BCF ini mengadakan sebuah seminar nasional. Nah, salah satunya mengangkat isu lingkungan dan di seminar tersebut ternyata mengangkat dan meng-highlight terkait dengan pendidikan lingkungan yang tadi sempat KNC singgung. Nah, kira-kira yang mau kami tanyakan nih ke KNC uh, kenapa sih kiranya pendidikan lingkungan itu sangat penting dalam mengangkat isu ini dan uh, dari yang saya baca juga bahwasanya inisiatif literlas ini itu lebih uh, mengarah kepada pendidikan kepada kaum perempuan. Nah, kenapa sih memilih kaum perempuan menjadi salah satu target utama KNC? Ya, mungkin bisa dijelaskan, Kak. Aku mau nanya dulu sama Mas Fajar. Kenapa kita perlu belajar bahasa Inggris, Mas Fajar? Kenapa ada pendidikan bahasa Inggris? Uh, kalau dari saya sendiri ya, karena memang perkembangan zaman sudah lebih ini lebih meningkat. Ya, mau tidak mau menghadapi hmm. tantangan tersebut kita harus belajar dan mengikuti hmm. arus. Oke. Okay. Poinnya adalah mau tidak mau kita harus mengikuti tantangan yang ada di era globalisasi ini ya. Sama, pendidikan lingkungan juga kayak gitu. Kita butuh belajar bahasa Inggris karena kita butuh tahu bahasa Inggris itu kalau ngomong oh bukan cuma yes or no aja, tapi Adam hi my name is NJ Adinda. Nice to meet you gitu untuk perkenalan awal. Pendidikan lingkungan juga sama. Logikanya sama. Ketika kita mau mempelajari kira-kira apa sih yang terjadi dengan lingkungan kita berbahasa, terjadi komun, uh, terjalin adanya komunikasi dengan lingkungan, maka ya kita perlu belajar. Yaitu adalah lewat pendidikan lingkungan. Aku pernah 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 uh, lewat di uh, FYP aku ya. Jadi ini ceritanya adalah ketika kita punya tumbuhan tapi ternyata tidak tumbuh secara baik, maka salah satu treatmentnya adalah diajakin ngomong. Dan percaya atau tidak, itu bisa membantu pertumbuhan si tumbuhan ini itu lebih baik, lebih subur, lebih besar, lebih hijau, lebih rimbun gitu kan ya. Nah sama di pendidikan lingkungan ini kita perlu ada yang namanya pemahaman sebenarnya apa yang apa yang menjadi esensinya uh, yang penting ya dalam lingkungan. Kemudian kita sekarang mau nggak mau percaya nggak percaya ada di satu era di mana kita mengalami krisis iklim lingkungan kita sudah rusak. Nah, berarti kita harus menjawab tantangan itu. Bagaimana? Ya, dengan memahaminya. Apa, apa, apa isu yang terjadi? Gitu kan ya, yang pertama. Isunya apa dulu? Kalau misalkan kita nggak tahu permasalahannya, maka ya udah kita tidak merasa ada sesuatu yang salah, sehingga kita berjalan as it is aja. Gitu. Nah, tapi untuk bisa memunculkan solusi, harus tahu dulu masalahnya apa. Kemudian, solusinya bagaimana? Yang relevan, yang visible, yang bisa kita lakukan sesuai dengan jalurnya kita yang mana gitu. Sama kaitannya dengan pendidikan agama gitu ya. Kita kan perlu adanya guidance. Kita perlu tahu ada uh, konsep baik dan dan tidak baik atau dosa dan pahala sama. Kalau di lingkungan kayak gitu kaidah-kaidahnya yang seperti apa yang baik bagi lingkungan dan yang tidak baik bagi lingkungan atau merusak itu yang seperti apa? Itu Uh, mungkin harapannya bisa menjawab ya kenapa pendidikan lingkungan itu penting kita perlu berkomunikasi dengan alam karena kita itu bergantung dengan alam ya kemudian uh, betul bahwa ailitres itu di beberapa pergerakan kami entah dalam bentuk event uh, kampanye ataupun program proyek itu ada yang beberapa uh, memfokuskan pada perempuan kenapa kenapa sih kefokusnya fokusnya perempuan satu karena kami percaya bahwa ketika lingkungan rusak, ketika krisis iklim, maka dampak negatifnya itu lebih kepada uh, perempuan, atau kita bahasanya adalah memiliki disproportional impact terhadap perempuan. Ada satu cerita menarik, Fajar. Mungkin aku akan lebih cerita aja ya. Kemarin kan aku sempat ikut nih uh, lip uh, program BCF ya, kemudian di satu kelompok aku, karena aku masuknya kelas lingkungan, nah di situ ada tiga kelompok tuh. Ada Bank Sampah Monto Lutusan di, dari Sulawesi, kemudian ada I dan ada satu lagi. Namanya adalah uh, Movement Social Environment dari Lampung. Nah, mungkin kalau teman-teman di sini ada yang berasal dari Jawa, aku yakin teman-teman tidak uh, asing dengan konsep piring terbang. Mungkin yang pernah dengar ya, piring terbang itu adalah ketika kita hadir ke hajatan, terus dikasih yang uh, makanannya itu sudah dalam bentuk piringan, bisa uh, rawon, bisa soto, gitu Tapi yang terjadi di satu daerah di Lampung namanya de adalah Desa Cilimus, uh, kabupatennya aku lupa namanya. Pesawaran Pes Pesawaran. Iya, Kabupaten Pesawaran. Bukan bukan makanan yang disajikan, bukan sesuatu yang enak yang bisa kita konsumsi, tapi yang terjadi di sana namanya adalah WC terbang. Yang terbang adalah tinja. Bukan makanan yang bisa kita konsumsi, ya. Nah, jadi ceritanya, di satu kabupaten ini, di satu desa ini, namanya adalah Desa Cilimus. Uh, masih marak terjadi, namanya Babs, buang air besar sembarangan uh, yang akhirnya mempengaruhi sanitasinya. Mereka mempengaruhi uh, air ketersediaan air bersih di daerah tersebut. Kalau kita bicara soal impact. Kalau kita bicara soal dampak, siapa yang paling terdampak? Siapakah yang paling rentan? Perempuan dan juga anak perempuan. Kok bisa kayak gitu Kak Inci? Pertama, perempuan punya sistem reproduksi yang seperti ini. Kami uh, punya siklus bulanan, gitu kan? Ya, ketika air bersih sudah tidak bisa lagi diakses karena tercemar tinja, mungkin ya, atau bahkan tercemar sampah dan yang lain-lainnya, itu pasti akan memiliki impact yang lebih besar terhadap perempuan. Bisa jadi terjadi uh, infeksi, saluran reproduksi, gitu kan ya, dan penyakit-penyakit uh, lainnya. Gitu, jadi kami benar-benar memahami posisi perempuan sebagai kelompok rentan, sehingga apa nih yang harus dilakukan? Menyadarkan bahwa kelompok uh, perempuan adalah kelompok yang rentan, sehingga di setiap program-program kami, kami selalu berusaha menyampaikan ini, loh, posisi kita sebagai perempuan itu memang lebih rentan, tapi bukannya berarti tanpa solusi. Apa yang bisa kita lakukan membuat diri kita sebagai perempuan lebih adaptif, satu yang kedua resilient gitu, karena pasti lingkungan akan semakin rusak, gitu kan? Ya, e, pertumbuhan populasi pasti akan semakin tinggi, tapi kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan diri? gitu jadi uh, alasannya kenapa elitres fokusnya kepada gerakan-gerakan perempuan karena ya itu tadi alasannya ya yang lebih sebenarnya ranahnya lebih profesional tapi secara personal secara naluri ya aku yang yang mungkin ngelit di elitres Indonesia karena aku adalah seorang perempuan juga gitu jadi pasti punya pengalaman personal yang relevan tuh dan uh, kalau kita bicara secara apa ya bahasanya naluriahnya perempuan ini kan memang dekat dengan alam ya karena sifat-sifat melindungi, sifat-sifat yang yang caring itu kan dekat banget sama perempuan gitu. Oke, okay, thank you banget Kak Enja atas jawabannya. Jadi uh, memang focusing ke perempuannya itu memang dari segi profesional maupun personalnya ya. Yang tadi dijelaskan bahwasanya memang ya dari segi profesional perempuan itu merupakan rentan ya terhadap tadi contoh yang diberikan. Uh, di suatu perkampungan yang banyak masyarakatnya melakukan BABS juga ya uh, melihat dari segi personal di mana KNC yang memimpin I Indonesia ini uh, refleksi terhadap uh, apa dirinya sebagai seorang pemimpin dan bagaimana bisa mengengage perempuan-perempuan di luar sana untuk bisa ikut terlibat juga tentunya di uh, inisiatif ini. Oke, okay. uh, mungkin satu pertanyaan terakhir nih sebelum kita beranjak ke pertanyaan dari teman-teman yang saya lihat udah banyak banget nih bertanya-tanya ke, uh, ke donor sumber melalui chatbox. Uh, tadi sama ya pertanyaan dengan Kak Emik, kira-kira sejauh ini uh, mulai dari mendirikan iLiterless hingga saat ini kira-kira tantangan apa nih yang KNC dapatkan sejauh ini dan juga sekiranya apa sih kegiatan-kegiatan utama yang saat ini KNC dan tim lakukan di iLiterless? Jujur aku lebih suka ditanyain kesulitannya apa ketimbang kisah-kisah suksesnya. Karena memang realnya di situ. Ketika orang tahu susahnya gimana, terkesan lebih real aja gerakannya gitu ya. Kalau kalau yang baik-baik itu semua orang pasti bisa lah melalui. Tapi kalau misalkan yang challenging ini kan kita memang perlu saling sharing ya. Oke, okay. tadi aku sempat sebutin bahwa iLiterasi ini kan bentuknya adalah non-profit ya. Uh, non-governmental organizations, kami bentuknya adalah non-profit yang paling sulit pertama adalah jujur pendanaan. Aku nggak tahu apakah Mbak Emik akan setuju banget sama ini ya di awal-awal. Tapi dengan sangat lantang aku akan bilang pendanaan itu sulit banget pakai masya Allah. Jadi di awal tahun, um, gini, di awal tahun 2021, 2022 ya pada waktu itu, karena memang kami sifatnya uh, motivasinya muncul karena Uh, personal concerns muncul karena nonton satu video ini tadi, aku sudah sampai cerita, sehingga pada waktu itu yang terlintas di benak aku adalah gimana caranya sampah sekarang mulai teratasi paling tidak di circle -ku dulu, gitu paling tidak di kota Malang dulu deh, jadi ketika kita ngelihat kompleksitas soal masalah lingkungan itu kan banyak banget ya lingkungan ya bisa sampah, bisa soal udara, bisa soal air, bisa soal emisi dan lain-lain. Penting bagi kita untuk menentukan kira-kira yang ada di uh, relnya kita yang mana ya, kira-kira yang ada di koridornya kita yang mana ya, yang kita bisa lakukan intervensi gitu. Nah pada waktu itu aku harus benar-benar berpikir secara strategis, menggunakan konsep smart, specific, measurable. Uh, atau apa, achievable, uh, relevant, and time-bound gitu ya. Kira-kira apa sih yang bisa aku lakukan dengan SS sumber daya yang seminimal mungkin gitu. Jadi pada waktu itu aku aku kan berdua sama suami aku, jadi aku yang melakukan edukasi lewat sosial media nol rupiah kan? Kita bisa melakukan itu dengan nol rupiah edukasi cara pilah sampah itu seperti apa? Tadi aku udah sempat ngeliat nih uh, ada yang tanya bagaimana sih caranya pilah sampah? Banyak orang yang nggak tahu caranya pilah sampah. Ya kan? Jadi lakukan edukasi itu lewat sosial media nol rupiah. Yang kedua Aku ingin menciptakan alitresnya sebagai wadah Orang-orang yang sudah mulai sadar tentang pentingnya pemilahan sampah Tapi ketika sudah milah sampah, bingung mau disetorin kemana ya Dan terbatas jarak, terbatas waktu Kalau mau setor ke bank sampah cuma ada satu pula Kalau di kota Malang itu, repot Nah sehingga alitres pada waktu itu memunculkan layanan jemput sampah Namanya adalah pickup my Liter. Duitnya dari mana? Ya kan? Pasti pertanyaannya duitnya dari mana? Satu, ada suntikan dana pribadi Berapa, inci? Jujur ya, pada waktu itu kurang dari 10 juta selama satu tahun. Kurang dari 10 juta. Uh, sisanya, sisanya pada waktu itu aku ngambil dari crowdfunding. Jadi aku buka kitabisa.com, kemudian uh, ini ya, bentuknya adalah donasi. Tuh, ada suntikan dana pribadi. Apakah dari aku aja? Enggak. Uh, bisa dari aku, kemudian kan aku ngajak anggota yang lainnya, gitu kan? Ya, nah, kita ngumpulin duit bareng-bareng itu bisa jadi modal awal, jadi iuran anggota, anggota yayasan, kemudian yang kedua dari dana, eh, uh, sorry, dari donasi, kemudian yang ketiga, ketika kita sudah mulai jalan, ada portfolio baru, deh, jual program ke korporasi, corporate, ataupun uh, brand owners. Gitu, ini ntar aku akan sambung ceritanya. Nah, sampai dengan bisa menciptakan suatu program yang ternyata cukup menggiurkan bagi yang bisa ngasih duit, itu paling tidak alitresu butuh jalan satu sampai dengan dua tahun. Struggle-nya di situ. Nah, satu, satu tahun ini 10 juta kan lumayan ya. Maksudnya kayak berarti kalau 10 juta dibagi 12 bulan, satu bulan itu kurang dari satu juta. Gitu kan. Bagaimana itu bisa mungkin kolaborasi? Tadi aku sempat dengar Mbak Emik cerita ada kolaborasi sama petani, ada kolaborasi sama pemerintah, kolaborasi sama ini, itu. Itu esensinya. Jadi kalau gerakan sosial, uh, usaha sosial, apapun itu, kalau misalkan kita mau maksimal nih uh, hasilnya, gitu kan ya, bisa lebih cepat achieve goals-nya, maka kolaborasilah Gitu sih, jadi... Yang pertama yang paling sulit adalah untuk mendapatkan pendanaan. Mungkin di awal-awal tahun ya, 1 sampai dengan 5 tahun awal itu adalah fase-fase uh, strugglingnya -fase struggling ya. Tapi percayalah, uh, pasti akan membawa kita pada pintu-pintu keberhasilan yang lain, tapi memang itu staging, itu step by step banget dan harus sabar gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua SDM. Kalau udah embel-embelnya NGO, kok bisa sih cuma 10 juta satu tahun ya? Karena aku nggak digaji, guys. Iya kan? Make sense yang kerja di literless yang ngisi edukasi basisnya apa volunteer apa yang bisa kami berikan untuk mereka uh, knowledge karena mereka pasti akan di training ya kan kemudian ada acknowledgement pelabelan entah bentuknya dalam e-certificate atau rekomendasi LinkedIn itu kan sebenarnya adalah barter kita nggak selalu uh, apa harus harus memberikan yang sifatnya Rupiah ya, tapi bisa yang sifatnya non tangible kayak itu tadi acknowledgement, e-certificate uh, itu kan penting banget sekarang. Gitu, jadi di awal-awal seperti itu, SDM ini agak-agak challenging karena memang tidak banyak orang ini 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 real ya, tidak banyak orang yang mau bekerja secara uh, sukarela, ya wajar gitu kan karena capek, gitu kan panas-panasan mungkin nggak dibayar lagi. Tapi kan sebenarnya ada impact, ada impact, ada benefit lain yang bisa didapatkan, gitu. Paling tidak dua itu, itu yang paling pondasi. Yang ketiga, kalau misalkan udah jalan dua tahun, tinggal gimana caranya nafas kami panjang. Kayak kayak mie Farm nih, mulai dari tahun 2010 sampai dengan sekarang masih jalan ya. Aku juga pengennya literasi, nafasnya panjang, harus sustain. Kalau sustain, gimana caranya? Berarti kan harus ada program yang jelas, visi misi yang jelas, gitu-gitu. Itu sih. Thank you, Kak Encik, atas jawabannya. Uh, ya, masalah pendanaan. Saya rasa semua bisa setuju ya kalau itu. Bahkan kalau saya tanya Kak ini pasti Kak ini juga setuju. Dan saya pun juga selaku orang yang juga berkecimpung di bidang ini, ya merasakan hal tersebut. Dan sebenarnya itu sangat terilat. Tapi bagaimanapun panggilan jiwa, bagaimana kita bisa melihat tidak hanya satu sisi, yaitu profit. Dan kita bisa bekerja ketika ada uangnya, itu hal yang sangat terpenting ya. Agar kita bisa tetap uh, jalan dan tetap melanjutkan apa yang memang kita bangun dari awal seperti itu. Oke, saya rasa rekan-rekan sekalian itu sudah sangat ini tidak sabar untuk dijawab pertanyaannya. Nah, mungkin dari teman-teman uh, panitia bisa menampilkan nih pertanyaan-pertanyaan yang udah ditanyakan teman-teman di kolom chatbox. Mungkin bisa ditampilkan ya, Kak Kiki. Oke, oke. Pertanyaan pertama ada dari Kak Muhammad Sidan. Aptamani dari Telkom University Surabaya. Pertanyaannya bagaimana sih kita dapat memastikan bahwa inisiatif yang ditujukan kepada pemuda untuk mendorong keberlanjutan hidup tidak hanya menjadi tren sementara, tetapi berkelanjutan dalam waktu jangka panjang, dengan kata lain membangun komitmen tidak mengikuti tren pomo of missing all. Mungkin bisa dijawab nih dari kedua narasumber kita. Mungkin dari Kak dulu, silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Fajar ya. Uh, halo Kasiden dari Surabaya dari Universitas Telkom ya. Jadi sebenarnya kalau yang bisa kita lakukan itu nggak cuma ke generasi muda tapi juga saya juga melihat ke masyarakat secara umum terutama petani-petani seperti itu. Yang pertama kali uh, yang sudah kita lakukan adalah kita dulu yang bergerak ya kita mulai bergerak dulu kita berproses dulu jadi kita tahu uh, apa yang yang, yang baik dan apa yang tidak baik dari uh, gerakan yang ingin kita buat seperti itu. Nah, kemudian setelah kita tahu, ini kayak orang masak ya, tahu, bumbu-bumbu bumbu-bumbu enaknya gitu." Nah, barulah kita sosialisasikan. Nah, ketika kita sosialisasikan, orang-orang akan lebih mudah untuk mengikuti apa yang uh, kita sampaikan. Ketika kita sudah punya sesuatu yang jadi, biasanya seperti itu. Nah, di sana setelah kita memperlihatkan hasil kerja kita, berikutnya adalah konsisten. Jadi benar tadi Kak AJ ya, setelah kita punya satu produk usaha, ya punya prototipe uh, prototipenya misalnya, paling enggak, uh, kita konsisten dengan dengan apa yang sudah kita ciptakan gitu. Baik itu saya dengan Potmi atau saya dengan Dijamur, uh, dan kita berkolaborasi, membuka jaring-jaring, Uh, ke teman-teman yang lebih luas, ya, dengan seperti itu, kita bisa tahu bahwa, oh, kita ada jejaring yang sejenis, loh. Jadi, kita bisa dapat motiva motivasi dari teman-teman juga, gitu. Karena sama juga dulu, uh, saya sepakat sama Kak Eja, tidak dilihat dari, oh, sekarang dosen gitu, tapi dilihat dari dulu. Kami, saya ketika memulai usaha ini, ketika saya masih kuliah, juga masih S1 itu juga di semester awal gitu, dan waktu itu masih tergabung di uh, organisasi Karang Taruna yang memang benar-benar sosial. ya. Jadi, intinya itu sih kita dulu yang bergerak, kita berproses, kita tahu uh, racikan-racikannya seperti apa, kita sosialisasikan, dan kemudian konsisten Itu apa aja? Oke, okay, thank you banget Kak Imi atas jawabannya. Jadi, intinya konsisten ya yang ditekankan di sini, tidak hanya uh, asal yang tadi ya disampaikan, komo aja melihat oh saya mau gabung juga nih karena banyak orang, -orang yang gabung gitu jadi perlu namanya konsistensi ya di mungkin kak Ence ada yang juga nih jawaban lainnya ada tambahan mungkin atas pertanyaan tadi silakan kak kalau aku mungkin agak lain ya tapi ada poin-poin penting juga tadi yang sudah disampaikan sama mbak Emik kalau aku pribadi tidak terlalu tidak terlalu khawatir tidak terlalu menganggap buruk FOMO kenapa karena aku menganggap FOMO itu adalah uh, quick way, ya kan instant way untuk mendapatkan atensi orang. Yang awalnya nggak tertarik, jadi tertarik. Tinggal PR-nya, gimana caranya bisa tertarik terus gitu ya. Tapi nggak selamanya FOMO itu adalah hal yang benar-benar buruk, 100% buruk, nggak. Pasti satu hal itu ada pros and cons lah, ada plus minusnya. Dan aku adalah tipe orang yang tidak terlalu mengkhawatirkan dari FOMO itu sendiri. Maksudnya aku aku menganggap itu adalah sebagai satu fenomena yang bisa jadi membawa hal yang positif. Kenapa? Karena gini, kalau kita bicara soal isu lingkungan, kadang ini suaranya suara yang beda. Bahasanya adalah bahasa yang beda, diksinya adalah diksi yang beda. Kalau kita bicara soal emisinya eh, sekian gigaton, oh TPA ini bakal tutup. Pem TPA adalah tata tata tata. Ini susah banget buat dipahami sama orang-orang yang awam. Betul ya, sehingga kita perlu mengemas kegiatan, uh, campaign itu menjadi hal yang menarik. Nah biasanya kalau yang menarik lucu-lucu kayak gitu, contoh nih aku kasih, Ailiteras pada waktu itu di tahun 2021 sempat bikin satu event tukar sampah dapatkan kopi gratis. Bisa jadi orang-orang yang tukar sampah itu FOMO loh. Ya kan? Tapi apakah selamanya buruk? Belum tentu. Karena bisa jadi awalnya FOMO, tapi ternyata, oh gampang ya, ternyata pilih sampah dapat kopi lagi. Oke okay deh, next time aku akan coba follow I dulu. Small steps, small steps. Nah itu yang aku yang aku usahakan, yang kami usahakan di sini sama I -Litterless. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya supaya bisa tetap konsisten kalau secara personal, ada dua pilihan, ya. Apa kita secara kolektif ataukah kita secara personal? Kalau personal, maka temukan wadahmu. Kalau misalkan sudah merasa bahwa aku tertarik sama isu ini, tapi aku pengen tahu lebih lanjut, deh maka temukan wadahnya apa. Jadi, kita bisa tetap terhujani, kita bisa tetap terpapar oleh informasi yang sama, yang sesuai dengan uh, our liking, yang sesuai dengan kesukaan kita. Misal, kita... Awalnya, FOMO soal uh, zero waste lifestyle, sehingga kita suka banget belanjanya di bookstore, gitu ya, biar less waste, uh, less plastics, gitu. Maka, ya udah, coba sih follow akun-akun bookstore yang memang memberikan tips-tips gitu. Awalnya bisa jadi cuma sebagai uh, uh, knowledge yang pasif aja, kita cuma scrolling. Biasanya kan gitu ya, kalau konsep kita belajar bahasa Inggris bisa nih dengerin orang atau bule ngomong bahasa Inggris tapi belum tentu bisa cara jawabnya. Sama. Kalau awalnya fomo kita sudah punya pengetahuannya tapi belum tentu mengimplementasikannya secara reguler. Butuh wadah supaya kita bisa tetap dapat exposure nya tetap dapat paparannya dan step by step kita bisa melakukannya secara praktis. Gitu. itu. Kemudian kalau misalkan secara kolektif lebih gampang lagi bisa lewat HMJ buat satu program kolaborasi bareng sama NGO. Pila pilah sampah di kampus. Ini real terjadi di Kota Malang. Jadi ada satu fakultas FEB Universitas Brawijaya yang mana mereka bikin anak-anak FEB ini ya satu program pilah sampah kolaborasi kolaborasinya sama Illiterless. Anak-anak kampus nilai sampah anorganik disetorkannya ke Illiterless gitu. Jadi Uh, kita punya banyak cara supaya yang menjadi niat, itu nggak cuma sekedar stay as passive niat ya, tapi bisa diamalkan, bisa dilakukan secara praktis. Itu. Terus habis itu, eh uh, ya itu aja sih kayaknya. Thank you banget jawabannya Kak Enca. Jadi ya, sebenarnya um, nggak ini ya, nggak menjadi hal-hal buruk banget kalau kita fomo. Asalkan bagaimana caranya kita find the way to keep it engaged. Jadi nggak hanya sekedar fomo, tapi fomo itu menjadikan motivasi agar kita bisa terus mengikuti uh, apa hal yang menjadi kefomohan kita itu ya. Mungkin bisa seperti itu. Maaf, aku, mungkin aku mau mau nambahin sedikit aja. Ya. Ada satu satu orang nih ya uh, mahasiswa yang tertarik soal pemilihan sampah. Dan juga uh, less waste lifestyle gitu ya. Kemudian dia baru tahu bahwa ketika kita bicara soal satu kemasan uh, cendol misalnya, cendol yang kita yang dijual di supermarket misal, ini kan botol plastik, tutupnya juga plastik. Kemudian baru tahu kalau stiker itu adalah bahannya plastik juga dan ternyata di industri uh, pendaur sulit untuk didaur ulang. Sehingga dia baru dia merasa overwhelmed. Aduh, berarti. Aku pakai plastik ini nggak boleh ya. Aku pakai uh, stiker label ini nggak boleh ya. Malah yang sebenarnya niatnya baik, tapi karena overwhelmed dengan informasi dan semua semuanya ingin dilakukan one time, akhirnya jadi kewalahan. Nah, FOMO nggak apa-apa, tapi itu ya temukan wadah dan lakukannya secara perlahan-lahan. Gitu. Jadi sedikit-sedikit aja, kecil-kecil aja nggak apa-apa, karena akhirnya kita tidak merasa kewalahan sama gerakan ini. Nanti kalau misalkan sudah mulai nyaman, baru deh ditingkatin kesulitannya kita. Atau mungkin ditingkatkan lagi edukasinya, gitu sih tambahannya. Oke okay, ya, benar banget nih teman-teman. Jadi ya, oke, okay, tetap semangat lah istilahnya kalau misalnya sudah ada niatan untuk mau uh, terlibat, ya coba dijaga niatnya agar bisa tetap jalan. Oke, okay, mungkin kita bisa berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tapi sebelum itu saya mau mengingatkan ke teman-teman nih untuk bisa uh, ngebuat story karena ini merupakan kegiatan yang positif ya. So, uh, let's make this event uh, viral ya dengan teman teman-teman dibuatkan story dan jangan lupa tag Bakri Center, juga jangan lupa tag Potmi dan juga Iletterless. Oke, okay, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Love Trip. Saya ingin bertanya kepada Kak Emik, bagaimana Potmi Farm mengukur dampak perubahan yang sudah ditimbulkan dari Potmi Farm, terutama yang terkait dengan lingkungan dan sosial. Adakah perhitungan dampak secara data atau narasi? Mungkin bisa langsung dijawab sama Kak Oke, okay, thank you Kak Fajar. Saya langsung tadi cari loh di Instagram Lustrip. Eh uh, keren banget ya informasi trip-tripnya enggak seperti informasi trip pada umumnya dan mungkin teman-teman di sini ada 200-an orang, 204 orang itu juga bisa main ke uh, tadi saya uh, kagum ya, tapi saya baru melihat di awalnya aja karena masih fokus untuk pemandangan. Lu uh, jadi kalau untuk Portifam sendiri perhitungan dampak itu ya apakah berupa data atau berupa narasi atau gimana ya? Kalau kami itu pakai keduanya. Dan kami pakai berbagai media, karena memang tadi kan eh, segmennya itu beda-beda kan ya, dari anak-anak seperti itu. Nah kemudian, contoh nih, ketika kita mengadakan workshop untuk masyarakat secara umum, yang memang rata-rata itu adalah generasi G, generasi Z, sepertinya, nah itu kita akan gabungkan ke grup, seperti grup WhatsApp. Jadi di sana, setelah workshop, kita pasti akan nanya, gimana nih tanaman yang dibawa ke rumah setelah seminggu, pertumbuhannya seperti apa, Kemudian setelah sebulan seperti apa? Nanti yang udah panen tiga orang pertama yang bisa panen kirimin foto ya, kita akan berikan gift. Jadi seperti itu untuk memotivasi mereka. Nah jadi kita bisa dapetin datanya secara langsung apakah mereka benar-benar e, melakukan kegiatan berkebun di rumahnya masing-masing atau gimana? Atau mungkin ternyata tanaman saya nggak nggak apa nggak mau hidup kak gitu. Jadi kita bisa evaluasi dari situ juga. Nah yang kedua kita juga penjualan lewat marketplace yang sekitar tahun 2017 kemarin itu juga menjadi data gratis pada kami gitu yang dulu kami target pasarnya hanya ada di Bali ya hanya ada di Denpasar gitu kemudian karena kita melakukan uh, pemasaran secara online jadi kita bisa dapatkan data bahwa Uh, Stake pasar kita, atau konsumen kita, itu banyak juga berasal dari kota-kota besar lain yang ada di Indonesia. Jadi, di sana kita mendapatkan keputusan untuk buka cabang lagi nih di kota-kota tersebut agar biaya ongkirnya itu lebih uh, terjangkau, misalnya seperti itu. Nah, kemudian... Uh, Pendataan yang lain itu, kita juga bisa dapatkan lewat quiz. Misalnya, kita buat kuis nih, trennya apa nih? Di sosmednya, kita buat kuisnya di sosial media. Jadi, kita bisa berikan polling atau misalnya pertanyaan langsung lewat story di Instagram, misalnya, dan kita mendapatkan masukan langsung dari konsumen kita. Nah, data itu juga kita bisa dapetin ketika misalnya kita ada workshop ke sekolah, tadi undang ke sekolah, jadi kita akan komunikasi sama gurunya. Uh, miss bisa nggak difotoin atau miss? Kalau seandainya perlu, kami harus datang ke sana, kabarin aja. Jadi, kita akan ada kegiatan yang memang, uh, by kalender ya, jadi tidak hanya satu kali datang, kemudian uh, pergi itu aja nggak. Tapi kita ada produk uh, berkebun di sekolah, kemudian kita bisa lihat itu dijadikan uh, seperti games juga buat anak-anak. Kelasnya dibuatkan kelompok, misalnya per uh, tujuh hari sekali. Dihitung berapa senti peningkatan tanaman itu, kan juga edukasi, juga ya. tidak hanya belajar biologi, tapi juga matematika sebenarnya. Dan uh, selain itu, karena saya juga dosen, gitu kan, ya, nah, secara data, kita tentu melakukan penelitian ini juga, saya bersyukur banget ada di dunia akademisi, kemudian praktisinya juga, karena kita bisa dapat data secara real, tidak hanya langsung dari, eh, tidak hanya melalui wawancara kepada orang aja, tapi kita kan juga ngalamin langsung nih seperti apa gitu. Nah beberapa kemarin yang sudah kita lakukan dari penelitian yang saya dapatkan, itu saya berikan, uh, saya jadikan uh, artikel, saya uh, berikan juga ke dinas pertanian terkait waktu itu terkait dengan urban farming, kemudian data uh, jumlah petani jamur di peternakan pasar seperti itu yang memang dibutuhkan oleh pemerintah sebagai uh, apa namanya salah satu pertimbangan dalam kebijakan. Jadi waktu itu S 2 kemarin saya juga mengambil penelitian tentang manajemen budidaya jamur tiram di Kota Denpasar yang mana saya cerita sedikit ya datanya itu tidak ada di dinas karena jamur itu sebagai salah satu komoditas bukan apa namanya bukan tanaman utama beda halnya dengan padi jagung seperti itu jadi dinas kesulitan untuk untuk mendapatkan datanya dan nah, kemudian saya melakukan pendataan dan data itu ternyata benar-benar dibutuhkan untuk Uh, pengembangan kebijakan uh, terkait urban farming yang ada di Kota pasar. Jadi seperti itu data dan narasi uh, itu tentu kami di uh, usaha untuk melakukan uh, apa pengecekan dan tentu kita akan komunikasikan, kita sosialisasikan apa yang kita dapatkan berlewat berbagai media yang kita punya. Terima kasih. Oke, okay, thank you banget kak Emik atas jawabannya. Jadi there are some way ya. Jadi banyak cara sebenarnya dan tadi semoga yang disampaikan sama kak Emik Mungkin bisa jadi salah satu rujukan juga bagi teman-teman nanti uh, Oke, okay, mungkin kita bisa lanjut lagi ke pertanyaan terakhir ya Dari teman-teman Bisa ditampilin lagi, Kak? Oke, okay, bisa mungkin menunggu Soalnya ini teman-teman antusias banget ya Jadi sebenarnya banyak banget pertanyaan yang masuk Tapi uh, kita memilih pertanyaan-pertanyaan juga Sayangnya nggak bisa dijawab semua Oke, pertanyaan yang ketiga dari Kak Intan Dewi. Kak Ence setuju banget, aku pun berusaha untuk memilah sampah walaupun cuma plastik botol. Plastik botol aku taruh ke plastik pay. tapi untuk sampah lainnya aku bingung Kak, harus kemanain sampah-sampah itu? Soalnya jujur walaupun aku udah memilah sampah, tapi ujung-ujungnya akan bercampur lagi dengan uh, apa nih? Pas di diambil oleh petugas kebersihan. Jadi untuk sampah-sampah lainnya gimana ya Kak, pembuangannya gimana? Mungkin lebih ke praktikalnya gimana. silakan Kak Insya. Oke. Okay, uh, Mbak Intan Dewi. Ini adalah salah satu curhatan... Uh, keresahan yang sering banget... Disampaikan ke teman-teman Nailiterless. -teman Aku sudah mulai milah sampah. Ada beberapa jenis sampah yang bisa... Uh, disetorkan lewat bank sampah. Plastik pay. Dan yang lain-lainnya. Tapi yang lainnya... Beberapa jenis sampah yang lainnya... nggak tahu harus disetorkannya kemana pun ada juga yang uh, melakukan pemilihan sampah aja tapi kemudian tahu ketika dijemput oleh petugas kebersihan setiap pagi dicampurkan lagi. Aku mau ngasih satu realitas ini barangkali ini bermanfaat ya teman-teman ya harapannya seperti itu. Mungkin teman-teman panitia bolehkah aku dibantu share uh, aku tadi sempat kasih satu file tentang budgeting uh, anggaran APBD Kota Malang aku mau ngasih sedikit fakta yang relate, yang relevan dengan apa yang ditanyakan oleh Mbak Intan. Boleh dibantu kah? Nah, ini adalah APBD konteksnya di Kota Malang ya tahun 2023. Jadi kalau kita bicara soal anggaran ideal pengelolaan sampah ataupun penanganan sampah itu paling tidak tiga persen dari APBD. APBD Kota Malang itu ada 2,8 triliun. Uh, jadi alokasi dananya untuk penanganan sampah sendiri seharusnya adalah 90 M. Tapi ternyata yang terrealisasi itu cuma 0,7 ya atau setara delapan uh, an ini delapan belas miliar. Nah implikasinya seperti apa? Analoginya teman-teman kita disuruh bikin rawon, diminta untuk bikin rawon, tapi dikasih uangnya cuma sepuluh ribu. Jadi nggak tuh rawon? Enggak. Mungkin jadinya cilok, ya. Atau mungkin jadinya yang murah-murah lainnya, yang, yang cukup dengan budget sepuluh ribu. Sama. Padahal sebenarnya kalau prioritas pembangunannya Kota Malang, pengennya meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pengennya ada ada uh, penambahan armada, pengennya ada truk sampah yang terpilah. Itu kan sebenarnya hal-hal yang hal-hal yang lumayan sepele ya. Maksudnya kenapa sih pemerintah uh, daerah ini nggak mengadakan truk sampah ataupun gerobak sampah yang ada partisinya aja? Atau mungkin bisa dimulai dari uh, penjemputan dengan hari yang berbeda. Misal hari ini hari sampah organik, kemudian satunya hari selanjutnya adalah sampah anorganik. Simpel jawabannya adalah anggarannya minim banget, cuma 0,7. Sehingga akhirnya menjawab kenapa sih kofasilitas sarana-prasarana yang terkait dengan penanganan sampah kita itu cukup nggak proper. Kalau misalkan Mbak Intan pengen tahu apa sih yang terjadi dengan sampah-sampah kita ketika diambil setiap paginya oleh petugas kebersihan dan kenapa ke akhirnya dicampur yaitu tadi karena memang penganggarannya kecil sehingga tidak memungkinkan bagi DLH di daerah-daerah di kota-kota untuk mengadakan pengadaan transportasi yang bisa menunjang pengangkutan sampah yang lebih proper gitu ya apa yang terjadi jadi kan alurnya ketika diambil dari rumah kemudian akan ke TPS. Ya kan di TPS itu jangan khawatir Mbak pasti akan ada pemilahan. Jadi uh, mungkin ini lebih ke penghiburan ya ketika Mbak Intan sudah mulai melakukan pemilahan sampah, kemudian tahu oh kok ternyata dijemputnya di satu gerobak ya, tapi sebenarnya secara uh, realitanya ketika di TPS nanti akan ada pemilahan lagi secara manual. Jadi kresek-kresek kita tuh dibukain lagi satu-satu. Kalau misalnya satu keresek sudah plastik semua, wah itu udah udah memudahkan banget bagi bapak ibu yang bekerja di TPS. Itu jadi sebenarnya hal sesimpel kita melakukan pemilahan sampah, meskipun belum didukung oleh fasilitas sarana prasarana yang mumpuni dari pemerintah tetap lakukan itu, istiqomah aja lakukan aja, lebih baik kalau kita bisa menyerahkannya ke orang ataupun instansi yang lebih bisa bertanggung jawab contohnya kayak plastik pay, tapi kan biasanya plastiknya akan uh, spesifik ya misal PET ataupun plastik uh, botol mineral, kalau yang plastik lainnya gimana, misal kresek, uh, multilayer itu kita bisa cari informasinya, salah satunya misal ada waste for change. Nah, waste for change ini berkolaborasi dengan banyak NGO, banyak bank sampah, salah satunya Eliterless Kami jadi collection partnernya waste for change, di mana bisa mengirimkan sampah-sampah yang lain ini. Tapi bisa cek tuh terms and conditions-nya bagaimana, apakah titik di misal Mbak Intan ada di Bojonegoro atau di mana lokasinya ya, kira-kira yang terafiliasi dengan waste for change Lab? yang mana ya, dan kira-kira aku bisa kirim sampah apa aja dan aku yakin ada banyak opsi gitu sih, semoga ini bisa menjawab mbak, jadi intinya meskipun kita melakukan pemilahan tapi dicampur di gelobaknya jangan khawatir, yang penting itu sudah ter, ter, apa ya terbungkus rapih di satu kresek, ditutup rapat, insya Allah ketika itu nanti masuknya di TPS pasti akan sangat memudahkan banget bagi bapak ibu yang bekerja di sana gitu Oke okay, baik terima kasih banyak Kak Enca atas jawabannya dan terima kasih juga Kak Intan atas pertanyaannya semoga bisa menjawab ya. Iya baik rekan-rekan sekalian sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang kalau saya lihat di chat box ini masih banyak banget yang belum sempat dijawab oleh kedua narasumber kita. Tapi mungkin bisa ini ya Kak bisa engage di sosial medianya kedua narasumber ataupun di uh, naras, uh, sosial media dari iLiterless ataupun dengan farm. Jadi teman-teman mungkin bisa follow. Uh, at dan juga at podnifam jadi nanti bisa mungkin direct message minta izin ke dua narasumber ya kalau misalnya teman-teman yang hadir pada sesi ini mau bertanya lebih lanjut terkait hal-hal yang mungkin belum bisa dijawab pada sesi kita mungkin bisa message ke sosial medianya dan mungkin bisa berkenan dijawab ke dua narasumber kita. Gitu. oke okay, uh, kalau begitu uh, sebelum kita mengakhiri uh, Acara webinar kita pada sore hari ini mungkin kita mau mendengar dulu nih closing statement dari kedua narasumber kita. Mungkin bisa dimulai dari Emik dulu, silakan, Kak. Oke, okay, baik. Terima kasih, Kak Ajar. Pas banget nih, waktunya udah mau habis ya. Jadi kalau tadi ada beberapa pertanyaan, mungkin uh, saya sambungkan ke closing statement. Jadi ketika kita punya satu gerakan yang memang itu niatnya baik ya. Jadi kita bisa melakukan beberapa kolaborasi. Nah sedikit cerita, mohon izin waktunya Pak Fajar, Pak Rizky. Jadi kemarin saya tahun 2017 itu juga ketika baru mulai usaha, itu saya juga ikut gerakan Indonesia mengajar, dikirim setahun ke Kepulauan Sulawesi Utara, dan di sana sangat-sangat terbatas yang namanya akses informasi, teknologi, dan lain-lainnya. Tapi waktu itu bagaimana cara kita mendekatkan diri ke masyarakat, ke anak-anak, kemudian kita melakukan komunikasi juga ke Indonesia mengajar, dan salah satunya waktu itu ke Lentera Indonesia, ada peliputan, nah pendekatan lainnya itu kita bisa lakukan ke dalam tanda ke pemegang ke kekuasaan yang ada di sana, misalnya pemerintah. Jadi waktu itu ketika tahu ada liputan ke Kepulauan Sulanya itu, dari Lentera Indonesia, dari NetTV, dengan kegiatan mengajar Uh, yang ada di sana itu mbak, Bup mbak bupatinya langsung senang banget gitu, loh jadi waktu itu dua orang wartawan dari Net itu dijemput di istana daerah lengkap dengan uh, apa namanya kapal khusus ya dan dari situ barulah berkembang uh, kesadaran kesadaran teman-teman generasi muda di sana untuk uh, tergabung di kelas inspirasi Sula dan lain-lain. Jadi um, nyambung yang Fumu tadi KMC bilang ada pertanyaan sebelumnya. Uh, tren itu juga menjadi salah satu suntikan besar atau menjadi salah satu apa ya gertakan buat orang-orang yuk ini lo bagus loh gitu loh jadi ketika itu sudah menak ke banyak orang PR berikutnya adalah bagaimana orang-orang tersebut bisa melaksanakan secara sustain gitu loh nah kemudian kalau kita sulit tadi keterbatasan uh, sumber daya keuangan seperti itu jadi yang saya bilang tadi ya buat dulu konsepnya prototipenya jelas kalau saya pribadi juga sama pakai dana pribadi dulu termasuk dana beasiswa juga dulu kita korbankan kemudian kita ajukan ke program baik itu program pemerintah program kampus kan banyak banget tuh ya program-program yang bisa kita uh, coba gitu ke swasta juga ikut kompetisi dan dari kompetisi itu kita kita dapat misalnya uh, reward nah itu kita gunakan untuk pengembangan usaha yang kita jalankan tidak untuk yang lain-lain gitu kan ya kemudian yang berikutnya, tentu jualan jualan produk kita, gitu loh. Jadi, kita kalau memang produknya bagus, diterima oleh konsumen, laku. Nah, itu bisa tentu bisa menjadi modal untuk perputaran modal usaha yang kita lakukan. Jadi, intinya buat teman-teman, balik lagi, kita punya usaha, kita harus konsisten, bergerak terus, ya. Jadi, ketika kita ada jatuh sekali, dua kali, kita... Nggak harus patah semangat ya, mungkin beberapa detik, beberapa menit, nggak sampai berminggu-minggu gitu kan. Kita cari lagi sumber motivasinya teman-teman, karena setiap orang pasti sumber motivasinya beda-beda. Mungkin ada yang nonton tadi, ada yang makan, ada yang olahraga, ada yang jalan-jalan, jadi ada yang bergabung dengan komunitas sejenis. Nah, itu, itu yang harus kita tahu dulu dari diri kita, dari usaha kita, agar usaha kita bisa konsisten di uh, dunianya masing-masing. Kayak gitu Kak Fajar. Oke, okay, thank you banget Kak Imik atas closing statement-nya, sangat memotivasi ya, dan tentunya lebih menggerak para nah, penanak muda untuk terus bergerak ke depannya. Oke, okay, uh, mungkin bisa dilanjut dari Kak nih untuk closing statement-nya, silahkan Kak. Aku yakin deh ya, ini setelah teman-teman dengerin... Uh... Diskusi kita hari ini mulai deh terpapar. Oh, ternyata eh ternyata ya eh, Potmivar tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kita kalau ternyata liter tuh kayak gini, kayak gini. Oh, ternyata pakai uang pribadi. Makin pusing ya kan kepala padahal niatnya sebenarnya baik untuk hadir di hadir di talk show hari ini. Nah, yang mau ditekankan adalah sebenarnya gini, teman-teman. Ketika kita mau melakukan pergerakan sosial, ketika kita mau melakukan yang sifatnya memang solusi untuk menyelesaikan suatu masalah sosial lingkungan, tidak harus geraknya kolektif. Kalau mau bikin komunitas, kalau mau bikin uh, startup, kalau mau bikin uh, social entrepreneur, boleh silahkan. Tapi tidak hanya terbatas pada pilihan itu, boleh yang sifatnya personal, boleh yang sifatnya koridornya itu personal. Misal, teman-teman mulai tercerahkan, oh ternyata kalau pilihan sampah itu awalnya bisa dimulai dari pendidikan, ataupun kita bikin edukasi uh, lewat. Reels di Instagram, kemudian aku upload deh di, di YouTube. Aku atau di social media, aku Instagram itu bisa. Itu juga salah satu bentuk pergerakan sosial secara personal. Nah, semakin banyak yang melihat, semakin banyak yang nge view semakin banyak yang nge-like. Kan sebenarnya value-nya akan, akan uh, tersebar ke banyak orang dan lebih banyak yang mengamini, sama-sama gerak, ya kan? Jadi, uh, yang mau aku tekankan sekali lagi adalah tentukan dulu ketika sudah mendengar isunya baik dari urban farming ataupun dari aku iliteres yang bawa tentang manajemen sampah kira-kira isu mana sih yang paling menarik buat teman-teman yang sesuai dengan panggilan jiwanya yang sesuai sama callingnya tuh yang pertama yang kedua tentukan realnya mau ikut mana gerbongnya mau ikut mana apakah aku akan bergerak secara kolektif apakah aku akan bergerak secara personal atau gampang dulu deh aku mau coba sendiri aja bikin edukasi dulu Gak masalah kita gitu. jadi uh, kalau kita bicaranya soal dari yang besar gitu ya apalagi tadi misalkan mas Wajar sampai bilang SDGs bagaimana caranya kita bisa mengachieve goal-goal yang ada di sana ada 17 goals pusing pasti nah kita mulainya dari yang sifatnya personal kemudian baru kayak ke yang sifatnya general kita gitu ya personal local, nasional baru internasional gitu uh, aku rasa itu akan lebih memudahkan dan anyway, apapun yang kita lakukan, baik itu secara kolektif maupun personal, itu sama-sama punya impact. Gitu sih. Jadi, jangan khawatir apapun yang teman-teman lakukan, selama itu mau dicoba, dan diusahakan ke rutinannya ya, ke istiqomahannya, maka itu yang penting. Uh, dan tadi aku setuju sama Mbak Emik bahwa kolaborasi itu adalah kunci gerakan sosial yang sukses. Kalau kita nggak punya banyak sumber daya, maka kolaborasi lah. Kalau kita nggak punya banyak tenaga, maka kolaborasi lah. Kalau kita nggak punya banyak uh, apa, ide, bisa kolaborasi gitu ya. Jadi itu sebenarnya uh, salah satu shortcut supaya kita bisa banyak program, uh, banyak impact gitu kan yang bisa di-achieve, tapi dengan dengan uh, upaya yang mungkin lebih sedikit karena dibagi-bagi bebannya gitu. Itu sih. Oke, okay, thank you banget Kak Enca atas kata-kata penutupnya yang juga kembali memantik semangat kita semua. Uh, saya mau rekan sekalian yang juga tentunya menghadiri acara event kali ini. Uh, Oke, okay. uh, sepertinya udah banyak banget sebenarnya informasi yang sudah disampaikan sama Kak Emik dan juga Kak Enca. Saya sendiri pun juga sebagai moderator banyak mendengarkan dan banyak uh, istilahnya ter termotivasi kembali lagi nih dengan semua pengalaman ataupun pengetahuan yang sudah di sharing tadi sama kedua narasumber kita. Nah, uh, mungkin ada beberapa hal ya yang mungkin bisa kita highlight dari uh, diskusi kita yang telah berjalan tadi. Yang pertama, uh, bisa saya bilang bahwasanya apapun latar belakang teman-teman, apapun background profesi dan sebagainya jangan jadikan itu sebagai barrier. Uh, hambatan bagi teman-teman untuk bisa melakukan hal-hal yang positif. Kita contoh menerapkan, ya, sustainable living. Yang kedua, uh, seperti yang disampaikan tadi KNC, bahwasanya gerakan itu tidak hanya terbatas pada aksi kolektif, tapi juga bisa uh, berdasarkan aksi individual. Jadi jangan terpatri pada, wah saya harus membuat gerakan yang besar. Tidak, tapi uh, dengan gerakan-gerakan kecil, itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri, karena semua gerakan itu penting dan Tentunya bisa memberikan dampak yang baik jika kita mau memulai dari hal-hal yang kecil. Dan selanjutnya sesuai dengan tema kita pada event kali ini yaitu Anak-anak Muda Youth for Sustainable Living. Tentunya kita percaya bahwasanya Anak-anak Muda punya kekuatan yang besar, kekuatan yang uh, bisa untuk mempengaruhi terhadap aksi-aksi atau gerakan-gerakan, khususnya dalam bidang keberlanjutan. Nah, harapannya tadi yang ditekankan ialah kolaborasi. Menyatukan kekuatan Ya teman-teman nggak -teman bisa kerja sendiri Ya kolaborasilah Satukan kekuatan teman-teman Dan insya Allah bisa lebih uh, Lebih kuat lagi dalam Melakukan aksi-aksi yang teman-teman inginkan Seperti itu Oke, sekali lagi terima kasih banyak Kak Emik Dan juga Kak Ence sudah uh, Mau membagikan ilmunya Membagikan pengalamannya kepada kita semua Pada sore hari ini Semoga bisa menjadi berkah ya Kak Dan uh, harapannya tentunya uh, teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian yang menghadiri event kali ini uh, bisa termotivasi dan uh, sudah ada keinginan untuk bergerak lebih jauh lagi mendengar cerita-cerita tadi. Dan semoga uh, inisiatifnya KEMIK dan juga KNJ bisa terus berjalan dan tentunya bisa terus memberikan dampak yang positif bagi keberlanjutan lingkungan. Uh, maka dari itu, uh, mungkin itu saja yang mungkin yang bisa kita ini ya. Kita bahas di sesi kali ini. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan dan terima kasih juga uh, sudah menghajar saya sebagai moderator uh, bisa mendapatkan ilmu baru juga dan bisa terlibat dalam kegiatan yang keren ini. Oke, okay, kalau gitu saya kembalikan ke MC kita Kak Kiki, silakan Kak. Terima kasih Mas Wajar, Kak Emi, dan Kak Enca untuk inspirasinya yang luar biasa banget. Aku tadi sampai tercengang dan menyimak banget ya uh, paparan dan juga kisah-kisah dari uh, KMI, KNC dalam melakukan satu gerakan untuk perubahan gitu ya. Dan tadi benar-benar kita harap bersama bahwa siapapun bisa, Melakukan itu ya, asalkan memang pertama uh, ada kemauan dan juga ini berangkat dari personal uh, motivasi juga gitu ya, dan juga kita bisa melakukan secara konsisten, dan mungkin nggak langsung buat satu gerakan seperti KNC gitu ya, kayak ali terus atau mungkin kayak KMI, tapi dari gerakan-gerakan kecil yang tadi kita bisa share di sosial media, kita masing-masing aja itu udah berdampak bagi sekeliling kita minimal ya inner circle kita lah gitu untuk bisa tahu apa sih soal pengelolaan sampah kah atau soal uh, sustainable food dan sebagainya jadi teman-teman mungkin yang masih bergabung dalam uh, sesi terakhir ini silahkan teman-teman nanti uh, dikepoin gitu ya instagram dari pot me farm dan juga interest indonesia dan juga bikin nih konten-konten kreatif edukasi pada sore hari ini tag ke uh, akun-akun Instagram yang sudah kami share di chatbox ya ada my Farm, ada Address Indonesia dan juga ada Berkeley Center. Nanti ini bisa kita gaungkan bareng-bareng sebagai gerakan untuk uh, lingkungan gitu. Sekali lagi kami uh, berterima kasih banyak kepada rekan-rekan dari Home of Leaders, dari Ikatan Alumni BCF, ada Kak Kafajar, dari Lead Indonesia Batch 5, KNC juga dari Lead Indonesia dan ada Kak Emik, ini senior kita bersama nih sepertinya ya dari Bakri Graduate Fellowship di Udayana dan kita senang banget bisa kumpul sore hari ini mendapatkan banyak cerita yang bisa menginspirasi teman-teman untuk menjadi... Uh, Agent of change buat mewujudkan sustainable living, gitu. Terima kasih banyak, rekan-rekan semuanya, para narasumber, moderator. Sampai ketemu lagi di event BCF selanjutnya. Selamat sore, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih banyak.